Kedua
kedua ini dipanggil, yang satu ini dimasuk di dalam bilik yang dia tak dapat apa-apa sangat. Yang dalam bilik ini cuma dia dapat katil, bilik ini cuma ada pintu, tak ada tingkap tu kan, dia terkurung masa tu. Yang satu ini pula tentu dia dapat satu bilik. Yang bilik ini sangat-sangat besar, sangat indah, ada pemandangan, dan ada pemandangan yang cantik. Dijamu pula makan. Sampai waktunya mereka kena check out, kena keluar. Kena keluar, lepas tu akan datang balik. Bila keluar tuan-tuan, bila keluar daripada check out ni tuan-tuan, yang pertama ini tuan-tuan rasa nak datang balik. Bila dipanggil, dia tak nak datang balik. Kalau dia terpaksa datang pun tuan-tuan, dia cuma melayani perintah itu saja, melayani panggilan itu saja. Dia pergi, dia masuk bilik, dia tidur, dan check out dia balik. Bila panggil balik tuan-tuan, dia datang, dia check in, dia tidur, dia balik. Sampai waktu dia check out, dia balik. Tapi yang satu lagi ni tuan-tuan, bila dia check in tuan-tuan, dia dapat satu kenikmatan kat situ. Dia rasa berat untuk check out. Tuan-tuan, kalau kita bawa anak-anak kita tuan-tuan, bila dah sampai pukul 12 tuan-tuan, anak-anak kita berat, dia nak balik. Beratlah, kita pun sama berat nak balik, dah rasa tak puas. Lepas check out tu tuan-tuan, kita check out tu tuan-tuan, kita rasa tak sama nak datang balik. Kita ada jadual yang kita nak datang balik. Ini dua analogi tuan-tuan boleh faham. Dan satu keadaan. Solat tuan-tuan, solat. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Satu situasi, Rasulullah SAW dia bersabda, dia panggil Bilal, ya Bilal, aqimish solat, arihna biha, wahai Bilal, iqamah untuk dirikan solat, rehatkan kami dengannya, rehatkan kami dengan solat itu. Kalau kita faham hadis ni, kata kita faham, kita dengar hadis ni tuan-tuan, maknanya dah azan dah ni. Bila nak iqamah ni dah masuk waktu lah. Dah masuk waktu, kemudian saya bagi bahasa kita lah tuan-tuan. Dan Rasulullah kata, bila dah boleh iqamah dah, kita dah boleh sembahyang kan. Seakan itulah bahasa dia. Dan kita dah boleh solat. Kami nak berehat dengan solat. Begitulah saya nak faham bahasa kita tuan-tuan. Solat ini, menurut hadis ini, tentu dikaitkan dengan rehat. Nabi berehat dengan solat. Rehat ini Nabi adalah dengan solat. Saya nak bawa tuan-tuan, kita tengok yang tadi ini tuan-tuan. Kita cek dulu, saya tanya diri saya sendiri juga tuan-tuan. Bila saya baca hadis ini tuan-tuan, biasanya saya cek pada diri kita. Selama ini adakah solat kita ini solat yang merehatkan kita ke memenatkan kita? Solat yang kita buat hari-hari ini tuan-tuan, subuh kita jaga ramadan, kita datang masjid dua rakaat subuh, empat rakaat subuh, empat rakaat asar, tiga rakaat maghrib, empat isyak, kemudian kita tidur, kita solat pada subuh, itulah rotation kita. Itulah rutin kita hari-hari. Dan selama kita buat ini tuan-tuan, solat ini tuan-tuan, adakah solat kita ini merehatkan kita atau memenatkan kita? Itu saya nak tanya tuan-tuan, boleh tanya cek diri sendiri. Saya pun selalu cek balik diri kita. Cek balik diri kita selama ini, kita solat kita ini, kualiti solat kita ini adalah kualiti yang merehatkan kita ke memenatkan kita. Dua analogi yang saya bawa awal tadi tuan-tuan, ini disebut dalam kitab ini, menunjukkan ada perbezaan antara solat yang memenatkan dengan solat yang merehatkan. Bila mana Allah memanggil kita tuan-tuan, kita masuk dalam solat itu tuan-tuan, tetapi kita duduk dalam bilik yang hanya ada pintu saja. Kita masuk dalam bilik itu tuan-tuan, tapi yang kita buat, kita duduk. Bila time check out kita keluar, kita rasa penat tuan-tuan, ulang balik sebab kita tak dapat apa-apa. Tetapi kalau yang analogi yang kedua ni tadi tuan-tuan, bila kita dijemput oleh pemilik hotel ni, kita datang tuan-tuan, kita rasa tak sabar. Bila dipanggil tuan-tuan, kita menanti-nantikan bila dia nak jemput kita dan takut bila dia lagi. Sebab kita menikmati apa yang ada di hotel itu.
Dan bila kita nak check out tuan-tuan, kita rasa tak nak keluar daripada hotel tu. Begitu tuan-tuan analogi ini, kita solat tuan-tuan. Adakah solat kita ini kita nak cepat check out ataupun kita nak lambat check out? Adakah kita nak cepat check in ataupun kita nak lambat check in? Kita check dulu tuan-tuan. Dua analogi ini tuan-tuan membezakan antara solat kita ini memenatkan kita atau merehatkan kita. Dia merehatkan tuan-tuan tengok tuan-tuan. Banyak bukti tuan-tuan. Ataupun saya boleh tengok tunjukkan tuan-tuan kefahaman begini. Bila berlaku peperangan di zaman Rasulullah SAW tuan-tuan, siang harinya Rasul dan para sahabat tuan-tuan berperang. Siangnya berperang ini tuan-tuan memerlukan kekuatan fizikal. Penat tuan-tuan, penat. Dan mungkin tuan-tuan mungkin ada bekas tentera tuan-tuan, dan saya pun pernah menjalani latihan, beberapa latihan yang mungkin dikendalikan oleh tentera tuan-tuan. Penat tuan-tuan, penat. Dan saya pernah, saya dulu tuan-tuan, saya ikuti dulu zaman-zaman sekolah dulu tuan-tuan, saya pemain bola lapar negeri sembilan. Saya diajar oleh jurulatih ataupun masukkan jurulatih daripada tentera RMD di Sarawak. Balik daripada training tuan-tuan, malam saya ngantuk sangat, penat sangat. Tak boleh buat apa dah, penat sangat. Sebab dikerah tenaganya. Apatah lagi kalau berperang tuan-tuan. Tentera ini bila dia berperang tuan-tuan, dia satu kerahan tenaga. Dan malamnya tuan-tuan, secara logiknya kita perlu tidur. Kita perlu tidur. Tetapi tuan-tuan, sejarah sirah merapatkan bahawa ketika berlaku peperangan, para sahabat malam bangun untuk solat. Siangnya mereka berjihad, malamnya mereka bangun untuk solat. Mereka bangun, diorang tak tidur, diorang berjaga malam untuk solat. Menunjukkan solat itu merehatkan mereka. Solat kualiti, solat Rasulullah dan para sahabat tuan-tuan, solat itu merehatkan mereka. Merehatkan mereka daripada kepenatan. Cek balik diri kita, solat kita ni memenatkan kita ke merehatkan kita. Tuan-tuan lihat pada bulan Ramadan juga. Kita berpuasa sepanjang hari tuan-tuan penat. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tuan-tuan adalah solat tarawih pada malamnya. Ikutkan tuan-tuan secara logiknya kita perlu lihat. Tapi direhatkan dengan solat. Diajarkan dengan solat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Ada sebahagiannya 36 rakaat. Tak cukup lagi tuan-tuan dengan tahajud, dihidupkan semalam dengan solat. Solat ini adalah satu perkara yang merehatkan, satu ibadah yang merehatkan. So kita cek balik diri kita tuan-tuan, adakah solat kita ini memenatkan ke merehatkan? Bagaimana kita nak dapatkan solat ini yang boleh menjadikan solat ini merehatkan kita tuan-tuan? Kita kena kenal Allah. Bila kita tuan-tuan, tuan-tuan semak dan teliti bacaan-bacaan dalam solat tuan-tuan, daripada Allahu Akbar hinggalah akhir tuan-tuan, tuan-tuan akan temui banyak nama-nama Allah. Dimulai dengan Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah ni tuan-tuan, kita membesarkan Allah. Solat ini adalah membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Kita belajar tuan-tuan, kata guru tuan-tuan, kita solat, kita belajar, kita datang ke masjid tuan-tuan adalah untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Rata-ratanya membesarkan diri. Dan keluar daripada masjid tuan-tuan dan solat mewati, rasa besar diri, aku dah cukup dah buat, rasa besar dah. Kita lihat orang yang tak pergi masjid itu banyak melakukan dosa, maknanya kita membesarkan diri. Solat tuan-tuan, hadir ni kita majlis ilmu, datang ni kita ke masjid tuan-tuan adalah hasilnya, kesannya adalah kita membesarkan Allah. Dan solat itu sendiri tuan-tuan dimulai dengan Allahu Akbar. Dimulakan dengan membesarkan Allah. Tuan-tuan cuba teliti tuan-tuan satu persatu bacaan-bacaan dalam solat tuan-tuan, ia banyak berkait dengan nama-nama Allah. Tapi kalau kita tak faham tuan-tuan, kalau kita tak faham tuan-tuan, maka solat
masuk, kita tak masuk seperti tadi, kita tak masuk bilik yang tiada tingkap tu kan, kita tak dapat melihat keindahan. Kita cuma masuk dalam tu, kemudian kita duduk dalam tu, kita tidur dan kemudian tangan ini kita keluar. Bila tangan ini panggil, kita datang balik, kita masuk, kita tidur, lalu kita keluar balik. Terima kasih Pak Imam, tadi dia baca surah, surah yang berkaitan dengan solat, beranak yang kedua tadi. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka yang ingin Allah menggunakan kalimah an, bukan fi, yang tentang ataupun daripada an ini, alladzina hum 'an, alif nun juga kan maksudnya tentang ataupun maksudnya daripada, dia bukan pada. Mereka yang sahun dalam solatnya, lalai dalam solat kan, tetapi lalai tentang solatnya. Dia tak ambil berat sangat dengan solat dia. Solat contoh kita solat subuh tuan, persediaan kita nak solat subuh tuan bermula daripada malam. Lambat kita tidur tuan, lambat kita bangun. Lambat kita tidur tuan, bangun subuh ini mungkin kita akan rasa keletihan. Dia bermula lagi awal. Dia bukan bermula waktu itu. So, solat ini tuan, kalau kita teliti tuan, waktunya berubah-ubah. Berubah-ubah waktu ini. Dalam surah Al-Baqarah, Hafizu ala salawat ayat 238. Kita rujuk kita tafsir ini tentu ia berkaitan dengan Hafizu ini, jagalah solat ini tentu ia berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan masa. Waktunya berubah-ubah tuan. Sekarang ini agak lewat sikit. Kita subuh pun lewat sikit. Dan waktu maghrib, waktu asar agak lewat sikit. Ada waktunya tuan-tuan awal. Ada waktunya pukul 7 kita dah maghrib. Ada waktunya tuan-tuan 5:30 kita dah maghrib. Kita subuh pun. Sekarang ni nak subuh lebih kurang. Lambat, jauh berbeza bergerakan. Tetapi yang tetapnya adalah kedudukan matahari itu. Yang kedudukan matahari itulah menjadi panduan tinggi untuk kita solat. Saya nak bawa untuk kemudian satu kefahaman lagi berkaitan dengan solat dan tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan kat sekolah yang kita dulu tuan-tuan. Yang kita belajar dulu adalah rukun Islam. Biasa kita belajar kalau kita tengok silibus. Macam saya mengajar kafah tuan-tuan, silibus ni kita kena ajar rukun Islam dulu. Kemudian bawa rukun iman. Tapi tuan-tuan bagi saya tuan-tuan, saya tidak ikan. Saya ajar rukun iman dulu, baru saya ajar rukun Islam. Kalau tuan-tuan lihat tuan-tuan, rukun Islam ini tuan-tuan dia berkaitan dengan ibadah khusus. Dia berkaitan dengan ibadah. Rukun iman tuan-tuan dia adalah tentang keimanan kita, kepercayaan kita. Saya bawa contoh mudah tuan-tuan. Saya bawa contoh saya dan anak saya. Saya ajar anak saya solat. Sebagaimana saya mengajar anak saya solat. Nak ajar pergerakan fizikal itu tuan-tuan, pada saya dia sangat mudah. Dia lihat saja kita solat hari-hari tuan-tuan dia dah boleh ikut. Saya lihat pengalaman kawan-kawan saya, anak-anak buah saya, tak ada masalah untuk ajar solat ni. Tengok pergerakan 2-3 hari saja dia dah boleh ikut. Anak kita kalau dia boleh kecil tuan-tuan, dia tengok kita solat, dia solat tuan-tuan, dia dah boleh hafal pergerakan tu. Cuma tak teratur sikit lah. Ini bila kita perlu bertajamkan. Tapi pergerakan tu dia tahu, ada pergerakan rumah, ada pergerakan sujud, kita ada duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, semua dia tahu. Semua dia nampak. Senang dia tuan-tuan. Kalau kita baca sedikit kuat tuan-tuan, surah Al-Fatihah kita baca kuat, bacaan dalam rumah, dalam sujud itu kita baca kuat sedikit tuan-tuan, anak-anak kita bila dengar dia boleh hafal. Saya tak ada masalah untuk ajar anak saya tentang pergerakan. Saya rasa tuan-tuan juga tadi tu tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan nak ajar dia supaya dia solat. Supaya dia solat tu tuan-tuan. Tuan-tuan lihat dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi memerintahkan kita mengamalkan
bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, 7 tahun. Dan diperintahkan pukul mereka pada usia 10 tahun kalau mereka tak sudah pada peringkat dia. Sebelum 7 tahun tuan-tuan kena, apa yang perlu kita ajar adalah tentang keimanan. Perlu ajar tentang keimanan. Keimanan. Saya beri contoh tuan-tuan saya dengan anak saya. Waktu di umur 4 tahun. Dia selalu dia tanya, kenapa solat hari-hari? Kenapa bapa solat hari-hari? Kenapa? Tadi kan dah solat, tadi kita pergi masjid, kita balik, kita keluar balik dan pergi masjid. Dia tadi kan dah solat, dia nak solat lagi. Dia tanya, Tapi kita tak boleh nak jawab secara berterusan. Berterusan itu kita kena ambil masa kadang-kadang dengan anak ni supaya dia tengok dulu. Satu hari tuan-tuan saya dia pergi makan, saya masak pergi makan. Dia kata, bapa masak sedap. Sedap bapa masak hari ni. Saya kata, kakak tengok bapa masak ni guna apa? Saya tanya dia, bapa guna tangan? Bapa guna tangan. Lagi bapa guna mata. Kalau tak tengok, macam mana nak tengok? Lagi, bapa kena berdiri kepada bapa ada kaki. So, saya tunjukkan posisi saya masak semua, apa semua, tengah, semua dia tengok. Kita tengok keadaan dia nampak. Siapa yang ciptakan benda ini semua? Siapa yang berikan? Siapa yang ciptakan tangan ini? Siapa yang ciptakan mata ini? Siapa yang ciptakan kaki ini? Semua dia akan rujuk pada Allah. Saya kata, sebab saya pernah sebut dengan tuan-tuan, nama yang pertama kita perlu ajar pada anak adalah Khalik yang Maha Pencipta. Begitulah Allah memperkenalkan namanya kepada Rasulullah SAW yang pertama adalah Khalik. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu nama yang pertama. Allah ajarkan, Allah perkenalkan kepada Nabi. Itulah tuan-tuan saya apply-kan, mengajar anak saya memperkenalkan Allah dengan nama Allah Al-Khaliq. Apa saja objek yang dia nampak, dia akan katakan itu adalah Allah yang cipta. Bila dia nampak tangan kita Allah semua sini, dia akan kata Allah cipta. Kemudian saya tanya, saya cakap dengan anak saya, kakak, ini semua Allah bagi. Jadi papa nak solat sebab papa nak ada rasa terima kasih dengan Allah sebab berikan semua ini. Saya gunakan kalimah terima kasih sebab anak untuk kefahaman anak-anak. Untuk berterima kasih sebab itulah papa solat sebab ada ini semua ini. Kemudian tuan-tuan, dia dah faham konsep solat itu adalah berterima kasih. Ini anak. Dan saya belum guna kalimah bersyukur lagi. Kita faham dengan kata terima kasih. Kemudian tuan-tuan, selang satu hari dengan esok ya, saya tengok tuan-tuan pukul 10 pagi tiba-tiba dia pergi bilik air dan kuyuk ni tuan-tuan pasang. Saya tengok dia. Saya tanya kakak apa? Kakak ambil air semayang. Kita tak tanya dia belum masa waktu lagi. Kita nak tahu kenapa dia solat. Kenapa dia nak solat tiba-tiba pukul 10 dan kita tak suruh tiba-tiba dia nak. Saya tanya kenapa kakak nak solat. Dia cakap tadi kakak ambil pensil, kakak melukis, kakak boleh lukis pokok, kakak boleh lukis ini. Kakak tengok tangan ini Allah yang beri. Kakak boleh lukis sebab kakak boleh melihat. Kakak boleh lihat pokok, kakak boleh lihat ini. Sebab itu kakak rasa nak terima kasih dengan Allah berikan ini. Sebab itu kakak nak solat. Contoh inilah kita memperkenalkan Allah kepada anak terlebih dahulu. Maka dia akan tahu tujuan dia solat. Tujuan dia solat tuan-tuan adalah ada hubungan dia dengan Allah. Bukan sekadar ayah suruh solat, mak suruh solat, sekolah, cikgu suruh solat, ustaz suruh solat. Tidak. Tetapi dia ada membina hubungan dia dengan Allah. Kita tuan-tuan, kita ini tuan-tuan, solat kita ini adalah kita bina hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sekadar tuan-tuan kita pergerakan fizikal tuan-tuan, kita melafazkan bacaan-bacaan ini sampai bagi salam, kita baca doa, kita keluar masjid, dia kita ambil kesan tuan-tuan. Itulah yang solat memenangkan kita. Sebab pergerakan-pergerakan ini tidak dinikmati. Dan tidak dinikmati ya. Kita ajar tuan-tuan, yang pertamanya tuan-tuan kita kena kenal Allah dahulu. Kena kenal Allah dalam bacaan-bacaan dalam solat itu tuan-tuan semuanya banyak tuan-tuan nama-nama Allah dalam.
Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan belajar Asmaul Husna. Tuan-tuan nak kenal apa itu roh yang tuan-tuan baca dalam Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tuan-tuan kena faham apa itu roh. Ar-Rahman Ar-Rahim, tuan-tuan kena faham Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ada macam ada dalam surat. Tuan-tuan baca Malik Yawmiddin, ada nama Allah Malik di situ. Kemudian tuan-tuan dalam bacaan rukuk, tuan-tuan dalam bacaan sujud, tuan-tuan dalam duduk antara dua sujud, tuan-tuan semuanya ada nama-nama Allah. Cuma tuan-tuan kita tak nampak nama itu sebab di dalam bentuk fi'an, bentuk kata perbuatan. Tapi di sebalik kata perbuatan itulah nama Allah. Dan contoh tuan-tuan ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. Itu kata perbuatan. Tapi kata perbuatan itu adalah dalam kata lain dia adalah nama Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Tuan-tuan akan lupa dalam duduk antara sujud tuan-tuan, nama Allah yang mengampunkan, nama Allah yang memaafkan, nama Allah yang mengangkat darajat kita. Semuanya ada dalam itu. Jadi tuan-tuan, kita kena belajar tuan-tuan nama-nama Allah ini. Kita kena mengikut konteks Al-Quran, bukan ikut faham-faham kita saja. Kita kena faham nama Allah ini mengikut bagaimana Al-Quran menjelaskan nama Allah itu. Bila kita baca tuan-tuan, kita baca nama Allah ini dalam Al-Quran tuan-tuan, maka kita di situ kita akan ada rasa ketundukan. Kita akan ada rasa ketawadukan kita tunduk pada Allah. Sebab itu tuan-tuan kita faham dalam surah Al-Fatihah, kita faham nama-nama Allah yang ada dalam surah Al-Fatihah tuan-tuan. Kemudian kita pilih satu surah dalam surah yang kebanyakan ni biasanya adanya nama-nama Allah dalam itu. Adanya arahan-arahan ataupun penjelasan-penjelasan Allah di dalamnya. Di situ kita akan kenal Allah. Dan kenalnya Allah kita tuan-tuan, kenal kita kepada Allah tuan-tuan, maka seterusnya kita akan rumah. Dan rumah itu tuan-tuan ketundukkan kita. Tak cukup dengan rumah tuan-tuan, seterusnya kita akan sujud. Kita merendahkan lagi kita. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Dan daripada kefahaman ini tuan-tuan, kita meneliti, kita memahami isi kandungan apa yang ada dalam solat kita tuan-tuan. Maka insyaAllah tuan-tuan, solat kita itu solat yang merehatkan kita. Solat yang merehatkan kita. Dan kita tuan-tuan, kita sepanjang hari tuan-tuan, kita ada 24 jam. Kita ada 24 jam. Kita solat, satu solat, lima kali solat ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 30 minit lah. Ini 5 minit, lebih kurang 30 minit. Ada 23 jam, 30 minit berbagi. 23 jam ini tuan-tuan, inilah urusan kita perlu disibukkan dengan kita perlu mengenal Allah. Kita perlu sibukkan tuan-tuan, walaupun kita bekerja tuan-tuan. Kita bekerja tuan-tuan, kita mesti ada ruang untuk juga belajar, untuk kenal Allah. Dan kita bekerja, kita buat sesuatu tuan-tuan, kita mesti ada ruang untuk kita mengenal Allah. Sekarang tuan-tuan, kalau kita, saya ada beberapa rakan saya tuan-tuan, bila dia memandu tuan-tuan, dia buka YouTube, ada ceramah. Masih memandu pun kita boleh belajar. Ada kawan saya tuan-tuan, dia hantar gambar dia sambil buat kuih. Sambil buat kuih, dia pasang YouTube nak dengar. Sambil gosok baju tuan-tuan, boleh dengar. Ada saja ruang untuk kita belajar. Ada saja yang perlu kita sibukkan dengan belajar. Tetapi tuan-tuan, bila kita penat solat ni tuan-tuan, 23 jam 30 minit itu tuan-tuan, kita diperlukan perkara yang melalaikan. Kita disibukkan dengan perkara yang melalaikan. Kita solat itu memenatkan kita. Solat itu memenatkan kita. Dan di akhir solat itu tuan-tuan, kita melafazkan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkataan itu tuan-tuan, asyhadu
aku bersaksi. Kalau dalam mahkamah itu kan, dalam mahkamah itu kan saksi, dipanggil saksi. Saksi ini kan orang buta pun boleh jadi saksi, orang peka pun boleh jadi saksi kat mahkamah. Sebagai dalam konteks kat mahkamah, dia tengok situasi di mahkamah, orang buta boleh jadi saksi, orang peka boleh jadi saksi. Saksi ini kan tidak semestinya dia melihat kejadian itu. Kita tahu sikit sebelum pembicaraan di mahkamah, tuan-tuan, saksi ini tuan-tuan dia memberikan kenyataan untuk menyokong tuduhan itu atau pendakwaan itu. Dan menyaksikan itu saksi. Saksi itu dia bukan melihat saja. Contoh tuan-tuan, contoh ada dua raksasa, seorang lelaki ini dituduh membunuh. Maka salah seorangnya adalah saksi abangnya. Contoh, abangnya jadi saksi. Abangnya tak ada dekat tempat kejadian, tapi dia tinggal serumah dengan pembunuh ini. Dia dua orang adik-beradik, dia tinggal serumah. Abangnya menjadi saksi, memberi keterangan bahawa dia kata pada waktu kejadian memang adiknya tak ada dekat rumah. Itu saksi. Kenyataan dia saksi. Dia menyaksikan bahawa memang adiknya tak ada dekat situ waktu kejadian itu. Itu menyokong bahawa tuduhan dakwaan itu. Maknanya dia tak nampak kejadian itu. Dia tak nampak kejadian itu. Tapi dia menyaksikan bahawa tidak ada yang mati di dekat rumah. Bahawa keberadaannya memang dia ada dekat tempat itu. Banyak tuan-tuan dalam keterangan-keterangan saksi ini, tuan-tuan, dia menyokong kepada itu. Apa yang saya nak bagi tuan-tuan perkataan menyaksikan ini, tuan-tuan, dia bukan sahaja menggunakan mata, tapi dia menggunakan segala pencerahan. Boleh jadi tuan-tuan akan menjadi saksi sebab menggunakan telinga. Tuan-tuan menyaksikan itu menggunakan sentuhan. Hidung adalah bau, rasa. Itu menjadi objek ataupun peralatan untuk menjadi saksi. Tak semesti mata. Kalau saksi ni tuan-tuan dalam nikah, nikah saksi ni tuan-tuan, dan dia bukan menyaksikan sahaja nafas itu tuan-tuan, tapi dia menyaksikan bahawa adanya perempuan, adanya wali, berlakunya kejadian itu semua dia menyaksikan. Dia bukan menyaksikan untuk imam lafaz saja, dia menyaksikan keadaan itu, suasana itu dia menyaksikan. Baik, kita melafazkan dua kalimah syahadah tuan-tuan, yang mana dia diletakkan di akhir solat ini tuan-tuan, di mana Allah minta kita cek balik diri kita, adakah kita benar-benar menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam solat kita itu tuan-tuan, di hujung solat itu ada nafas kalimah syahadah tuan-tuan. Adakah selama ini kita menyaksikan, dengan penyaksian ini membuktikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Tuan-tuan, sebab saya sebut tadi, saksi tak semestinya melihat. Dia melalui panca indera kita. Panca indera kita, tuan-tuan, dia ada pada awal kita baca solat, tuan-tuan, alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini. Tuan-tuan nak menikmati, tuan-tuan faham alhamdulillah ya rabbil alamin, tuan-tuan faham lafaz syahadah ini, tuan-tuan kena menyaksikan alam. Tuan-tuan kena tengok matahari, tuan-tuan kena tengok bulan, tuan-tuan kena tengok tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan kena tengok makhluk ciptaan Allah ini. Dan daripada penyaksian ini, tuan-tuan akan dapat membuktikan bahawa Allah itu satu. Saya bagi contoh tuan-tuan mendapat sikit-sikit sebelum habis ini. Saya hari-hari hantar anak saya pergi sekolah, tadika dia. Tadika dia di Mambau. Jalan kat Mambau ini, tuan-tuan, lelukan kolam tu sampai saya terus kolam pun jalan tu tuan-tuan. Kalau pagi tuan-tuan, sebab dia perjalanan itu akan nampak matahari pagi, saya nak ajar anak saya supaya dia tengok matahari itu untuk hari-hari. Saya ajar dia kata, saya cakap dia, kakak kalau lambat matahari dan tinggi dia akan silau, kalau kakak kalau awal matahari itu rendah lagi dan dia tak silau lagi. Saya sebenarnya saya nak suruh dia tengok matahari hari-hari.
Hari ni dia tengok, esok dia tengok, tuan-tuan, hari-hari dia tengok. Hari-hari dia tengok. Adik dia berlumpur, anak-anak tuan-tuan, dia nak cepat tuan dia berlumpur dengan matahari. Matahari naik dulu ke kita nak dulu. Satu hari tuan-tuan, saya tanya, kakak, selama kita jalan kat sini, kakak, selama dah beberapa hari-hari banyak kita jalan, pernah tak kakak tengok matahari tu ada kat sana? Dia kata tak pernah. Segeset dekat situ. Saya cakap, apa masa kecil pun matahari tu kat situ. Atuk kakak masa kecil pun situ juga. Situ je kedudukan matahari tu. Dia tak berubah pergi sana, dia tak berubah pergi sana. Tapi yang ni saya nak beri maklumat, saya tak cakap anak saya lagi. Saya nak bagi tuan-tuan, kedudukan matahari yang tetap itu menunjukkan Allah yang satu. Andai ada dua Tuhan, tuan-tuan, cukuplah satu hari, satu Tuhan tu lagi minta diterbitkan di tempat yang lain. Itu bukti bahawa ketetapan tu, matahari itu naik terbit satu tempat yang sama, tempat yang sama, pergerakan yang sama, tuan-tuan, menunjukkan Allah satu yang mentadbirkan ini. Dalam rumah kita lah, tuan-tuan, contohlah, kadang-kadang kita pun bagi arahan yang berbeza dengan isteri kita, ke anak kita. Anak kita pun kena keliru. Saya suruh pergi masuk tidur, mak ni suruh masuk tidur, saya suruh buat pergi sekolah. Dah berbeza lah kan pada waktu tu. Kadang-kadang saya bagi anak saya main, yang isteri saya tak bagi anak saya keluar rumah. Kat situ saja dah berubah, tuan-tuan. Ni yang membuktikan, adakah tuan-tuan selama ini tuan-tuan menyaksikan alam ini, tuan-tuan, dengan penyaksian ini membuktikan bahawa Allah itu satu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan selami, teliti bacaan-bacaan solat ini, tuan-tuan. Itulah yang menghadirkan kedekatan tuan-tuan dengan Allah. Dan itulah yang akan melahirkan satu kerehatan tuan-tuan dalam solat. Baik, tuan-tuan, kita belajar Asmaul Husna, tuan-tuan, adalah untuk kita membesarkan Allah. Dan bukan kita nak membesarkan diri. Dan bukan membesarkan diri. Tuan-tuan, kalau saya baca kitab-kitab yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini, tuan-tuan, berita ini semakin contoh Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, Imam Al-Ghazali, di antara yang menulis kitab mengenai Allah, tuan-tuan, ada banyak dia ulang-ulang dalam itu, tuan-tuan. Dia katakan, dia dah rasa dia tak nak mengajar lagi dah. Dia tak nak sebab dia rasa dia tak ada ilmu lagi. Dia dah sebab dia kenal Allah itu, betapa besarnya Allah itu, betapa kerdiknya dia, betapa hina dia. Dia rasakan betapa tidak layak dia untuk dia mengajar orang dengan Allah. Satu bila saya baca ini, saya mengatakan, aku ni lagi lah macam mana. Imam Al-Ghazali itu pun dah rasa macam tu, apatah lagi saya yang lebih jauh beza lagi. Tapi tuan-tuan, kita nak belajar semua-semua ini, tuan-tuan, itu kita kenal dengan Allah. Dan kita nak kenal Allah. Dan kita nak kenal Allah melalui konteks Al-Quran. Kan kita kenal tanpa panduan wahyu. Itu silap. Dan kita ikut kefahaman kita sendiri, dan kita silap. Dan contoh tuan-tuan, Al-Rahim. Kalau kita faham Allah Ar-Rahim itu dengan Ar-Rahim yang kita sayang, yang kita dengan anak-anak, beza dengan kita sayang anak-anak dan kita manjakan anak. Apa guna anak kita turunkan untuk kita datang sayang. Tapi Allah tuan-tuan sayangnya Allah tuan-tuan, perkara yang melalaikan kita Allah tak beri. Kalau kekayaan itu melalaikan kita, menjauhkan diri kepada dia, maka dia tidak beri kekayaan kepada kita. Kalau anak itu boleh membuatkan kita lalai kepada Allah, tuan-tuan, Allah tak nak kurniakan kita sedia. Itu sayangnya Allah kepada kita. Dan kalau kita faham konteks Al-Quran, yang kita faham konteks Al-Quran, Allah sayang, tuan-tuan, kadang-kadang Allah beri sedikit hukuman supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Tapi sayangnya kita dengan anak, tuan-tuan, yang kita manjakan anak. Anak-anak minta ni kita bagi. Anak-anak itu kita bagi. Kata kita sayang. Tapi sayang ini bukan, tak boleh kita faham sayangnya Allah pada kita. Bila sahabat, sekarang itu saja tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terkasar rasa. Kita tangguh dulu dengan tasbih Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.